Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Seperti biasanya, saya akan berbagi tips seputar kecantikan lagi ke kalian semua, yaitu cara menghilangkan flek hitam, menghilangkan kerutan, dan menghilangkan jerawat-jerawat yang ada pada wajah. Nah, pengen tahu apa saja bahannya dan bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Namun tak lupa untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat apa saja bahannya dan bagaimana cara meraciknya. Pertama, di sini kalian perlu menyediakan. Pertama, sediakan kunyit bubuk. Di sini saya menggunakan merek Desaku. Kalian bebas menggunakan merek apa saja. Kemudian gunakan milk cleanser. Di sini saya menggunakan milk cleanser Bengkuang. Kemudian sediakan juga air mawar. Langkah selanjutnya, masukkan milk cleanser ke dalam wadah yang telah disediakan. Di sini saya memasukkan 1 sendok teh milk cleanser. Kalian bisa menggunakan sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya, tambahkan sejumput kunyit bubuk. Kemudian, masukkan 1 sendok teh air mawar sambil diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Oke, setelah semua bahan tercampur merata, langkah selanjutnya tinggal kalian aplikasikan ke seluruh wajah. Namun sebelum mengaplikasikannya, pastikan wajah kalian bebas dari make up dan juga debu. Nah, setelah mengaplikasikannya secara merata, kalian tinggal diamkan selama 30 menit atau sampai maskernya itu kering. Kemudian setelah itu kalian bisa membilasnya menggunakan air yang bersih. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan cara ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu. Baiklah, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.